nungguin kan YouTube aku kemana, aku kesana gak pernah upload lagi. Nah, sekarang kita baru upload lagi. Dan hari ini lagi ada special event, karena hari ini adalah bukan malam final, tapi malam lengsernya Sarah sebagai winner INTM. Dan sekaligus malam final INTM saya ketiga. Which hari ini kita akan crowning winner baru antara Iko Bustomi atau Paula Andrea. Jujur gak tahu. Dan hari ini kita lagi event di White Rabbit. Jadi akan ada banyak model-model lainnya dari cycle 1, cycle 2, cycle 3 judges dan tamu undangan lainnya, which gonna be so fun. Dan nanti kita juga akan sapa satu persatu yang akan datang, dan kita akan nanya outfitnya mereka apa, karena tema hari ini adalah academic. Wow. Jadi kita harus pakai seragam. Inilah outfit aku. Jadi ini temanya kayak cewek-cewek sekolahan yang bandel, paham kan? Okay. Pakai pendek, pakai gini, pakai anting, style by Revashen tentunya. Jadi kita langsung aja masuk, kita sapa semuanya ada di dalam ini. Dan tempatnya bagus ya, lebih besar dari seperti aku tahun lalu. Yang nggak ada videonya juga. Oke, mari kita masuk. Kita samperin, mau nyamperin Mas Panca, juri yang kemarin. Juga sama, huh? Sama. Now we speak into ya, Sunday kan? Welcome Mas Panca, makmur. Hai. Gimana perasaan kamu sekarang? Molengser. Molengser. Agak deg-degan ya. Kenapa deg-degan? Karena kan masanya akan berganti kan, iya. Jadi ya, tapi gak apa-apa sih. Karena emang masa akan berganti, tapi kan harus tetap berkarya terus kan. Ya betul dong, itu. Itu gunanya kan kamu menang waktu itu kan. Aku deg-degan sih nontonnya, padahal kemarin udah reaction sih. Udah reaction kemarin? Tapi belum lihat ini tayangannya kan? Tayangan, cuman tayangan photoshoot atau penjurian? Oh, cuma buat reaction-nya aja kan? Oh ya kan udah nonton duluan ya. Daripada dateng guys, dekat deh. Dateng. Oh guys, ada Iko guys. Ntar ya Mas Panca. Yo. Kita samperin calon runner up atau winner guys. Hi guys. Boleh nggak? Takut banget nih, takut nih, takut nih, takut. Hai Oma. Rentah tali. Betul, lengser tahta guys. Jadi ya, ini manajernya Kak Iko guys. Hai guys. Hei, sini kamu. Akhirnya muncul ke permukaan loh guys. Hai. Say hi. Jadi hari ini menang atau runner up? Kita tunggu. Kita tunggu. Kita tunggu. Lucu banget lagi. Kiyowo. Oke okay guys, di belakang ini ada Kak Triksi juga. Terus ada Mami Tata juga. Eh, cantik banget. Nah, ini cewek-cewek bandel di sekolah. Benar. Kayak mean ketua gengnya enggak sih ya kan? Mean girl banget. Kamu anggotanya. Aku anggotanya aja, aku yang nurut aja gitu loh. Karena mukanya lebih galak ya. Kalau ini yang baik. Ini cewek yang baik. Udah. Oh, ini segeng sama Kak Iko. Yang sering dibully-bully gitu. Nah, ini yang dibully. Senada lagi. Sekolah ini apa? Ini kepala sekolah. Kok kayak itu gak kelihatan deg-degan gitu sih? Kata siapa? Tapi kemarin aku udah nonton sih BTW reaction. Aku udah reaction, jadi aku udah nonton. Bagus banget sih. Aku pas ngeliat fotonya, nah ini dia. Sarah udah datang dan tadi udah ready banget nih. Siap iya dong. Pindahkan mahkotanya. Nanti akan ada mahkota ala-ala yang akan dipindahkan antara Iko atau Paula, kan gue gak tahu siapa yang menang. Yang bener. Dan juga tahu kan, Iko juga gak tahu akan menang atau enggak. Gak tahu kan, kayak antara Iko atau Paula juga gak tahu. Jadi nanti kayaknya kartum lagi deh. Oh iya, dua jabat. Dua periode. Sarah dua periode. Hashtag. Gimana ketemu nanti teman-teman cycle 3. Kalau aku dengar-dengar ini dari netizen, kayak Kak Iko tuh kalau pada ngumpul lo gak pernah ikut gitu loh. Apa iya seorang winner tuh kayak menjauhkan diri sama loser-loser? Ya dong, aku bersembunyi aja. Aku ini butuh me time sama keluarga. Oh, setelah keluarga atau? Keluarga dulu dong. Atau ayam.
tapi nggak ada masalah kan sama teman-teman lainnya. Emang kayak itu lebih prefer sama keluarga. Iya, sama keluarga dulu karena ketemu sama mereka udah 3 bulan. Udah enek. Jadi sama keluarga dulu ya. Nanti kita baru abis ini main-main lagi. Bareng, nanti kalau misalkan nggak ikutan, nah baru ditanya lagi. Yes. 1 menit lagi tayang, kok belum pada datang? Makanya nih. Sumpah lihatlah Clavita, mengintimidasi banget kan? Wow, kan kita se-geng, jangan pulang. Lupa. Oh, buat aku ya? Enggak, kamu udah lengser, Tay. Kebetulan banget, kayaknya yang datang cuma 5 orang. Jadi kita digerecokin Tiffany itu. Kan kita rajin. Ih, serem banget. Sumpah dari dulu pas karantina Kak Tiffany tuh takut sama gue. Iya. Padahal gue enggak ngobrol sama Kak Tiffany aja jarang kayak. Even sebelum kepilih dari 18 besar itu, dia udah duduk di samping gue dengan santai gini-gini and then resting face udah. Terus kayak gila nih, serem banget. Tapi walaupun kayak begitu guys, jadi followers-nya Sarah hatinya Hello Kitty kok. Baik banget orangnya. Iya enggak? Oh iya. Ada maunya. Ini ide kostum kamu tuh udah dijelasin belum dari mana? Oh, belum. Iya. Teman-teman tahu nggak? Ini sempet keinget gitu nggak? Pas Yantar Circle 2 kan ada tuh yang tipe-tipe kayak gini, yang dia ya gitu. My loneliness it's killing me and I. My loneliness is killing me and I. Kayak gitu. Britney Spears okay. Tapi sekarang lebih galak. Oh, okay. Kayak kan kayak masih stres tuh di dalam ya. Sekarang kayak lebih Oh my god, nah senior BT Cycle 1. Ini konsepnya apa nih hari ini? School girl kan, French school girl. French school girl, yes, girl ya. Yes, that's right. Oh ya, yeah. Si senior. Kak Devina. Oh ini hentai. Hentai. Oh, kau galak ya. Kau tiba-tiba datang bilang hentai ini lucu banget. Ini temanya apa nih? Dark. Oh ini apa? Ini lebih mahal juga gak sih? Ini cewek lo. Astagfirullahaladzim. Kita kedatangan Faizy dan Intan. Mana lingerie-nya, gak boleh dibuka gak? Gak boleh, ini bulan Ramadan. Oh bulan Ramadan. Oh lucu sekali. Oh ya guys, jadi itu tema party hari itu academic girls. Jadi kayak graduation party gitu. Sekolah-sekolahan. Jadi nanti kita judge satu persatu outfit mereka. Ini sekolah apa? Ini sekolah apaan begini? Aku di DO. Aku di DO. Ini sekolah cowok kayak begini. Ini senior. Ini senior. Senior. Saya junior di sini. Enggak kurang. Sekolah macam apa gitu? Oh, ya, saya ganti sekolahnya. Jadi guys, gak berasa ya udah 1 tahun aku menjabat sebagai winner Indonesia's Next Top Model Cycle 2. Dan it's been a fun year sih, banyak banget pengalaman yang baru, orang-orang yang baru yang bisa aku kenal, kerjaan yang sebelumnya aku gak pernah cobain akhirnya aku lakukan. Yeah, it's been a wonderful year dan semoga, amin, dengan adanya winner baru bukan berarti masa aku habis. Amin. Raisa! Cewek-cewek baik guys, lihat. Kelihatan kan nih? Gak ada perutnya. Iya loh. Yang ini tapi itu kan ini juga agak kebuka banget ya. Kalau perut kan pakai rok. Kalau ini sih biar aku bisa melangkah aja sih. Oh gitu. Konsepnya. Jadi school girl. Kalau aku sih school girl. Ya, paling nanti dilipet deh aja nanti. Nah, olimpiade. Oh, olimpiade matematika. Iya. Yang selalu juara. So yang pertama mereka akan runway dengan tema Hello and Sue. Ini yang mau lompat jalan-jalan dulu. Di mana abis buka abis bikin YouTube sah? Jadi kalian mesti siap-siap, oke? Okay? Kalian menjadi anak sekolah yang bandel, yang gak bisa diatur, yang siap dimarahin. Bisa? Are you ready? Gampang itu Maya kan? Let's go! Let's go! Ini dingin banget sih, sumpah. Agak ini mana ya? Ini pola apa?
apa judulnya ya guys? The future, in the future, kids are gonna be wearing this. Wow, we set the trend. Marela! Apa ya, kamu yang menang hari ini? Iya. Di hati netizen ya, aku menang satu cycle. Siapapun yang menang, masih aku yang menang. Benar sih. Kan dia ini ya, Prince. Prince yang time cycle 3. King. King, oh bukan Prince, by King. Myrella, ya namanya. Princess Caroline. Kita samperin Paula. Amazing dan cantik di situ, but you still that moment. So that's very good. Cie deg-degan. Cie. Dari kemarin dia deg-degan banget guys. Tadi runway 1 udah ditayangin. Udah. Nah kan, bagus gak menurut kamu? Gak tau, kan gak nonton. Menurut kamu? Menang gak menurut kamu? Menurut aku menang sih. Harus menang dong, kan ikutnya satu. Udah. Kalau menang gak sih abah? Ciuman. Yaudah ciuman. Kan gak menang. Kok gak menang dia? Maksudnya gak menang ya, Shay? Kok gak menang? Dia udah saat PD, udah pada saat PD, gak menang, menang. Anak emas lagi? Ini gak usah PD, biar menang. Tapi kan anak emas, kok gak menang? Ini gak usah PD, biar menang. Lah, my bestie udah dateng. Iya, gak ganti baju. Assalamualaikum. Kita nggak kostum sekolah nih. Kok nggak pakai kostum sekolah? Ini mau pulang dulu tadi. Ini konsepnya jadi anak futsal. Kalau pulang latihan. Gue yang runway. Dibeliin banget. Terus ekskul baru ini. Gak ada kalah sekolahnya loh. Gak apa-apa, yang penting looknya anak sekolah. Bra lo reflektif ya? Ya Katanya kalau nggak ada tete nggak usah pakai BH. Ini bukan bra, ini baju. Tumben pakai BH. Ini baju. Tumben pakai BH. Giliran temanya sekolah dia pakai BH. Ini baju dibilangnya. Aku punya aset tapi nggak gitu juga jadi. Gitu aturan. Nah, oh udah siap. Oh, udah siap dong. Siap. Lu fotoin ngeblur semua. Sombong kali kau. Mana katanya mau foto? Tahu ya kita jajan foto tapi nggak kamera dulu guys. Parah, parah banget. Karena dia di Bandung. Kan kemarin ke Bandung. Kamu di Jakarta. Iya juga. Ya kan, nggak tamu ya. Itu keren. Itu keren, harus harus secepatnya ya guys.
setelah berakhirnya malam kelengseran kita, Lun. Iya, cycle 3. Bukan malam final, bukan malam kelengseran kita. What's kelengseran? Nah guys, si bule ini emang susah. Tolong lah ya, komen, tolong artiin kelengseran itu apa buat peace ya. Tag peace kelengseran itu apa artinya ya, ya. Artinya apa gitu ya. So, this is it. Jadi ya semoga kalian enjoy konten yang tadi sebenarnya agak bingung juga ya. Plotnya ngeditnya juga bingung kan ya gimana. Karena udah berisik, gelap, terus gak tahu nih juga Sarah mau ngapain ya kan. Pokoknya intinya ya itu Iko menang, Paula runner up ya. Jadi cycle 3 itu, tapi kan gak apa-apa, kita gak lengser. Cycle 2 winner sama runner up-nya tetep kita, top 4-nya tetep peace. Tetep peace ya, cuma berganti season aja. Yeah, oke, okay, kita congratulations dulu buat congratulations Kak Iko. Buat Kak Iko dan juga Paula. Topor pengganti lo siapa, please? Natalie. Ya, pokoknya good luck untuk kalian di sana. Kita udah mengalami 1 tahun ya. Mm-hmm. Jadi, ya so good luck and see you. Bye-bye. Don't forget like and subscribe. Don't forget to like, comment, and share, subscribe. Jangan lupa beli cireng ini juga, gue belum bayar. Yes, beliai.id. Bye. Bayar, gue cuci malen ya gak? Like biar gue gratis. Seumur hidup.